Deden Gantar akan memulai start dari grid posisi yang pertama. Kemudian ada Bus Malam, Bayu Aditya. Kemudian ada Rudy Trijaya, Koko Andalan Aing akan memulai start dari grid yang ketiga. Ajat Sule. Kemudian ada Pak Kabit di sini ya, Bapak Irfan Usi dan Yogi Andika. Dan di sana ada Aris Aditya, Rinal Cihang. 8 putaran yang diberikan oleh pimpinan perlombaan. Kita akan lihat akankah Bayu Aditya atau Deden Gantar yang akan bertengger di posisi yang terbaik. Warm up lap. Warm up lap. Satu putaran. Ada Ji Enjo di sana. Masih sulit diprediksi. Ya, kita akan lihat bagaimana para mantan-mantan pembalap terbaik Indonesia yang pernah berjaya pada masanya. Dan beberapa dari beliau-beliau ada yang sudah punya cucu, punya anak 1, 2, dan ada juga yang sudah beristri 3. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dari X-Rider terbaik Indonesia atau X-Rider Nusantara, Irfan Octavianus, Kabit Roda 2 dari Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat, akan memulai start dari grid yang kelima. Juna, kasih semangat untuk ayah tercinta di sana. Nah. Dan di sini ada Rudy Trijaya. Pasukan Batman siap kembali terang untuk melaju ke kecepatan baik. Agar ya akan mampu bertengger di posisi yang terbaik. Konsentrasi. Wow. Rudy Trijaya, Bayu Aditya, Deden Gantar, kemudian ada Ajat Sule, Irfan Octavianus, dan kemudian ada siapa di sana? Aris Aditya. Pergerakan pada perjalanan X-Rider Nusantara dengan menggunakan spek bebek 2 tak sampai dengan 125 cc standar dengan kategori X-Rider atau mantan-mantan pembalap, dan beliau-beliau yang kini melesat cepat di hadapan Anda dengan dukungan sang istri tercinta dan putra dan putri tercintanya. Mereka melaju dengan penuh keyakinan. Saat ini Rudy Batman Trijaya berada di posisi yang pertama. Bayu Aditya, Deden Gantar, Ajat Sule, kemudian Irfan Octavianus yang kali ini berada di posisi yang kelima. Di satu putaran awal, apakah Deden Gantar yang memulai start dari posisi yang pertama akan kembali
melaju untuk dapat menggeser keberadaan. Oh, Dery Aditya, apa yang terjadi dengan kuda pacu dari Dery Aditya? Dan saat ini balap yang berada di posisi 1, 2, dan 3 nampaknya semakin ketat. Masih belum mampu menjaga jarak yang cukup jauh antara Rudy Trijaya dan juga Bayu Aditya. Deden Gantar. Saudara-saudara sekalian, laju dari Rudy Trijaya yang masih terus memimpin di posisi yang terbaik, masih meninggalkan Bayu Aditya dan juga Deden Gantar. Nampaknya top speed dari kuda pacu Rudy Trijaya cukup baik pada saat melewati tikungan kedua menuju tikungan ketiga. Deden Gantar, hampir saja Deden Gantar menggeser keberadaan bus malam Bayu Aditya, pasukan dari SMP Rapido. Dan kali ini Deden Gantar nampaknya menggeser Bayu Aditya. Apakah Rudy Trijaya juga akan menjadi ancaman berikutnya? Dan Haris Aditya sedikit menggelengkan kepala, pertanda apakah dirinya mengalami masalah pada kuda pacu yang saat ini ia kendarai. Rudy Trijaya atau Rudy Batman kali ini kembali mendapatkan tekanan dari Deden Gantar 115. Deden Gantar yang kali ini mempunyai laju yang cukup baik. Karena pada babak qualifying practice, Deden Gantar berada di waktu tempuh terbaik dan menempatkan dirinya di start posisi terbaik. Saat ini memulai start dari urutan yang ketiga, Rudy Trijaya langsung melesat cepat. Dan Yogi Andika kali ini kembali melaju, di mana dirinya tertinggal cukup jauh oleh pasukan yang berada di posisi 1, 2, dan 3. Apakah Rudy Trijaya akan dengan mudah memberikan posisi terbaiknya kepada Deden Gantar? Deden Gantar 115 kali ini masih terus mengincar posisi terbaik yang kali ini masih ditempati oleh Rudy Trijaya. Nampaknya Rudy Trijaya kembali menyusun strategi. Nampak dari beberapa sudut tikungan Rudy Trijaya sudah kembali tergeser oleh Deden Gantar. Kemudian Irfan Usi, Ajat Sule, Yogi Andika yang kali ini berada di posisi yang kurang baik. Kita akan lihat kembali di tiga putaran terakhir akadnya keberadaan Rudy Deden Trijaya harus kembali bergeser oleh Bayu Aditya di semalam. Dan tentunya Deden Gantar yang saat ini mempunyai kecepatan yang cukup baik tidak akan menyia-nyiakan posisi terbaiknya. Akadnya benteng pertahanan dari Rudy Trijaya mampu kembali didobrak oleh balap bernomor 36 Bayu Aditya yang kali ini terus melaju di hadapan Anda. Saudara-saudara sekalian, masih pada perjalanan bebek 2 tak sampai dengan 125 cc standar khusus X-Rider atau mantan pembalap Piaga, dulu pernah berjaya pada era Underbond 2 tak. Dan kali ini satu pembalap asal Garut, ada Bugi Al-Balsit dan kemudian ada Mukti Adi.
Saudara-saudara sekalian, Ji Enjong Soreang. Dan kemudian kita akan perhatikan bagaimana Rudy Trijaya dan juga Bayu Aditya. Di manakah Bayu Aditya akan menggeser keberadaan Rudy Trijaya? Kenapa menyisakan satu putaran terakhir? Apakah Rudy Trijaya akan kembali mengambil alih posisi terbaiknya, yang kali ini kembali tergeser oleh Bayu Aditya? Bayu Aditya nampaknya cukup jauh meninggalkan keberadaan Rudy Trijaya, yang kali ini harus tergeser berada di urutan yang ketiga. Hanya beberapa tikungan lagi kita akan menyambut Deden Gantar. Deden Gantar akan segera dikibari checker flag. Menyisakan satu tikungan terakhir, Deden Gantar. Kita akan lihat Deden Gantar 115. Kemudian Bayu Aditya, Rudy Trijaya, dan juga ada Irfan Usin. Dan kemudian ada Ajat Sule. Saudara-saudara sekalian, ada pergerakan di bebek buatan sampai dengan 125 cc standar khusus X-Rider. Deden Gantar berhasil menyentuh garis finish di posisi yang pertama. Nampaknya ini kita akan kembali pada perjalanan kelas selanjutnya.